Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini ada beberapa pertanyaan singkat. Bagaimana cara mengganti nama WiFi kita? Mengganti nama pancaran WiFi berarti mengganti nama dari access point atau pancaran WiFi Anda. Oke, bagaimana caranya? Simple saja. Pertama, koneksi dengan nama WiFi. Misalnya sekarang kita ganti Algi Station 1 menjadi @Algi1. Oke. Dengan mengkoneksi itu otomatis akan login dan sekarang sudah sukses. Setelah login otomatis atau jika tidak login kita akan masukkan user dan password. Oke, setelah connect dengan Algi Station 1 ini yang kita mau rubah namanya, maka poin penting adalah kita buka browser. Setelah itu kita akan buka tab. Karena access point sebelumnya kita setting 10, ini IP-nya 10.10.2, sorry, 2. Kita masuk. Ya. Ini sudah menghendaki untuk mengakses access point kita. Kita masukkan username yang pernah dibuat sebelumnya, kemudian kita masukkan lagi passwordnya, klik login, sorry, masukkan passwordnya, oke, sukses masuk kayaknya. Kita akan simpan. Oke, setelah terbuka begini, langkah yang paling penting adalah kita klik wireless, kemudian klik wireless setting. Iya, ini adalah nama dari access point kita, sehingga kita langsung sekarang mau ganti @Algi1. Oke, kita klik save. Dengan demikian akan terjadi reboot mati dan hidup kembali. Oke, pastikan topologi dari hotspot WiFi Anda dengan access point atau pemancar WiFi Anda adalah IP-nya Anda masih ingat. Dan IP pada access point ini adalah 10.10.10.2. Kita bisa mengakses langsung dari handphone dan kita bisa merubah namanya. Oke. Itu cara simpel, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekarang kita coba cek @Algi1-nya sudah. Oke. Oke. Ya. Ini karena masuk kembali. Kita coba masuk lagi dengan Oke. Kita coba online dengan koneksi @Algi1 ini yang sudah terhubung dengan mikrotik dan router. Oke, sukses untuk masuk. Sekarang posisi di @Algi1. Oke. Yang sudah kita rubah dari Algi Station 1 menjadi @Algi1. Oke, semoga bermanfaat. Anda bisa merubah langsung dari handphone. Cara singkat dan simpel. Supaya nama WiFi Anda tidak membosankan atau bahkan tidak membuat orang lain menjemolnya. Dengan Anda bisa mengontrol security atau keamanan di dalam timnya. Oke, kita coba refresh. Ya. Ini kita masih berada di dalam admin dari access.
access point. Access point yang digunakan itu TLWA 5210G. Jadi ini adalah access point lama, TP-Link. TP-Link WA, TLWA 5210. Ini masih sangat bagus pancarannya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Anda bisa akses langsung dari handphone.